Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk semuanya. Untuk kesempatan video kali ini, saya membuat general reading untuk zodiak Scorpio. Dan ini energi di bulan Desember 2021. Dan sebelum saya mulai bacaan saya ini bisa resonate ataupun tidak resonate. Itu tergantung energi kamu masing-masing, karena ini general umum energi semua orang. Dan jika menurut kamu bacaan saya tidak cocok dengan kamu, berarti ini bukan energi kamu. Anggap aja ini sebagai hiburan karena ini hanya sebatas prediksi ya. Oke, langsung saya mulai general reading dari zodiak Scorpio energi di bulan Desember 2021. Ada sebuah hasil atas kerja keras kamu selama ini yang akan kamu dapatkan Scorpio. Ya, karena di sini ada waktu four of wands di mana adalah sebuah kartu yang bermakna bahwa kerja keras kamu itu akan terbayarkan. Yang mungkin dari beberapa kamu ini dari sebelumnya kamu sudah bekerja keras atas usaha kamu, atas pekerjaan kamu, ataupun atas bisnis yang sedang kamu jalani, ini kemungkinan akan kamu dapatkan hasilnya. Kamu akan mendapatkan hasil atas kerja keras kamu selama ini. Jadi berbahagialah kamu, kamu berbahagia karena kamu sudah berusaha sekeras mungkin, sudah berusaha sebaik mungkin, dan inilah waktunya kamu mendapatkan hasilnya. Dimana dari beberapa Scorpio kamu pun ini sedang mengalami situasi yang mungkin sulit ya. Ada suatu hal yang membuat pikiran dan hati kamu ini kacau. Entah itu dari pekerjaan kamu ataupun usaha kamu ya, yang sedang kamu jalani itu ada masalah besar yang sehingga membuat hati dan pikiran kamu ini kacau Scorpio ya. Tetapi ini saya rasakan, ini adalah sebuah proses yang harus kamu jalani. Dan kamu harus bisa belajar dan memahami atas apa yang kamu alami saat ini. Jika kamu sudah bisa memahami dan mengerti atas apa yang kamu alami saat ini, untuk kedepannya kamu akan mendapatkan sebuah hasil atas kerja keras kamu. Dan sebuah hal-hal yang mungkin adalah suatu hal yang tidak menyenangkan yang kamu dapatkan, itu akan berubah menjadi sebuah kebahagiaan, akan berubah menjadi sebuah hal-hal yang menyenangkan yang akan kamu dapatkan ya. Karena ini yang saya rasakan dari kartu ini, dari beberapa Scorpio kamu sedang mengalami situasi yang tidak, yang kurang menyenangkan ya, karena adanya suatu gangguan tadi dalam pekerjaan kamu, di dalam usaha kamu yang kamu jalani itu. Kamu mendapatkan hasil yang tidak sesuai ya, ataupun kamu mendapatkan suatu hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kamu. Nah, tetapi untuk kedepannya kamu akan mendapatkan hasil yang lebih baik dari saat ini Scorpio. Dan apa ya, karena di sini juga ada kartu The Magician ya. The Magician adalah sebuah kartu di mana adanya sebuah perubahan yang akan kamu dapatkan. Ya, perubahan di dalam kehidupan kamu, perubahan di dalam hal-hal yang sudah kamu alami, perubahan atas hal-hal yang sudah kamu dapatkan, ini akan berubah menjadi lebih baik untuk kedepannya ya. Jadi apapun yang kamu alami saat ini, jangan sampai membuat kamu ini patah semangat.
jangan sampai membuat kamu berhenti di tengah jalan, ataupun membuat kamu ini menyerah atas hal-hal yang sedang kamu alami saat ini. Tetapi ini adalah sebuah proses yang memang harus kamu jalani, dan kamu harus bisa melewati ini semua. Anggaplah saja ini sebagai tantangan ya, karena dikali semua itu untuk kedepannya, semua itu akan berubah menjadi hal-hal yang menyenangkan, berubah menjadi hal-hal yang lebih menyenangkan yang akan kamu dapatkan seperti itu ya. Ini bisa di dalam pekerjaan, karir, bisnis yang sedang kamu jalani ya. Dan selanjutnya ya, sini juga ada patung dekadior, di mana mungkin dari beberapa kamu seperti itu, kamu pun akan dihadapkan dalam situasi untuk memilih. Mungkin kamu akan dihadapkan dalam situasi memilih. Dua pilihan yang dihadapkan kepada kamu itu adalah suatu pilihan yang sama-sama penting dan saling bertolak belakang. Nah, disitulah yang akan membuat kamu ini bingung dalam menentukan pilihan kamu. Kamu menjadi ragu, kamu menjadi kurang yakin dalam menentukan pilihan kamu. Nah, ini sedikit saran untuk kamu. Gunakanlah ketenangan hati dan pikiran kamu. Mana yang memang membuat kamu nyaman, mana yang memang membuat kamu ini enjoy dalam menjalaninya, membuat kamu enjoy dalam melakukannya, membuat kamu ini selalu happy dalam melakukannya. Nah, itulah yang terbaik buat kamu. Sebelum kamu memilih sesuatu, tanya hati kamu dan gunakanlah ketenangan hati dan pikiran kamu. Maka apapun yang dihadapkan kepada kamu, pilihan itu kamu akan memilih pilihan yang tepat dan terbaik untuk kamu. Karena ini yang saya rasakan adalah suatu pilihan yang penentuan untuk kamu, yang penentuan untuk merubah diri kamu menjadi lebih baik ataupun menjadi sama seperti yang sedang kamu dapatkan saat ini. Jadi penentu kedepannya bagaimana kesuksesan kamu ini tergantung apa yang kamu lakukan, apa yang kamu pilih saat ini. Seperti yang ada di sini, tetapi di sini ada patung pentagram. Ini adalah suatu kartu kebahagiaan, kartu kesuksesan. Seperti hanya sudah saya bilang di awal tadi ya, di ada kartu Four of Wands, yaitu adalah sepatu hasil atas kerja keras kamu yang akan kamu dapatkan. Nah, di sini juga ada kartu Ten of Pentacles. Nah, di sini bunyinya adalah sepatu yang menjelaskan bahwa hasil kerja keras kamu ini akan membuahkan hasil. Jadi kamu harus tetap semangat meskipun saat ini kamu sedang mengalami situasi yang mungkin kurang menyenangkan, ataupun kamu mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan harapan kamu untuk saat ini. Tetapi jika kamu tetap semangat, yakin maka untuk kedepannya kamu akan mendapatkan hasil yang lebih baik ya. Oke, cukup sekian dulu ya untuk general reading Scorpio kali ini, dan jangan lupa tersenyum untuk hari ini, selalu bijak dalam menerima setiap informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.